dia mau ke sana lah. Sudah katanya mengajak ke laut. Kita mau ke apa? Tempat terus mau ini apa ke pemakaman, tapi bukan hanya pemakaman teman-temannya. Ini apa orang tua segala macam, tapi teman-teman artis yang sudah pergi mendahului. Ketika nanti Bang itu keluar, apa aja Bang? Oh, udah semua siap. Ini kerjanya siap, pekerjaannya udah siap. Siap total lah. Karpet merah udah siap semua. Siap semua. Ada keinginan Bang Ipul nggak, Bang Sam? Maksudnya di saat pertama kali keluar dia mau kemana gitu? Udah tadi disampaikan lewat tadi mau ke makam itu ya? Tadi disampaikan dia mau ke sana lah. Sudah katanya mengajak ke laut. Kita mau ke apa? Tempat terus mau ini apa ke pemakaman, tapi bukan hanya pemakaman teman-temannya. Ini apa orang tua segala macam, tapi teman-teman artis yang sudah pergi mendahului itu tadi nazarnya niatnya seperti itu. Lalu juga mau selamatkan sama keluarga juga kan, sebut sama keluarga juga ya. Kalau kumpul sih udah pasti. Oke. Niatnya pun apa namanya mantan lagi. Aku mah kamarnya. Gitu loh mantan. Iya ya sayang. Bang Ipul calon nanti mau nikah. Lulus sebagai mantannya gimana nih? Ada masukan nggak? Ada masukan. Selalu bilang sih kalau dia sekarang. Tapi sekarang sih udah didoain aja. Ya kita nggak takutnya kalau dia gimana cemburu nggak? Apa yang penting kita ada lah. Apalagi umurnya Saipul sekarang udah berapa ya kan? Semakin cepat semakin nunggu itu baik lah. Ya kan? Biar cepat dapat. Kalau gue siap jadi pagar ayu sama nyanyi satu album. Kalau Bang Ipul nikah itu yang pasti. Jadi cepat nikah biar menghindari gosip-gosip. Ya supportnya ya kayak gini, saya dapat kabar dari Bang Samsul, Irma bisa bantu nggak? Bang Saipul Jamil buka usaha bla 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 bla. Saya tanpa ada tedeng aling-aling bisa. Ya istilahnya kalau saya mau sosok jual mahal, so apa ya dagang artis apa gimana pasti saya pikir-pikir dulu gitu kan. Tapi ini tanpa ada pikir-memikir ya memang langsung saya mengiyakan, dan Bang Ipul juga udah meminta izin ya, saya juga oke Bang Ipul siap, kita sama-sama ya. Saya pun juga lebih semangat lagi bantu gitu. Dan kita ya saling inilah, saling saya juga suka nanya keadaan beliau di dalam sana gimana, dia juga suka nanya ke Irma gimana sih update industri hiburan sekarang, Irma apa sih sekarang musik-musik yang lagi hits, terus Irma aplikasi ini lagi ngetren ya gitu, ya karena di dalam sana kan semua serba terbatas, jadi banyak ya. Bang, beri foto itu berapa lama lagi boleh ikut? Oke, tadi mungkin sudah disampaikan sama Bang Ipul. Harapan kita keluar di tahun ini Desember, harapan dan doa. Paling telat adalah tahun depan. Karena kalau kita hitung secara normatif bahwa Bang Ipul ini kan 6 tahun. Ya, harus minimal 2/3, yaitu 2/3-nya 5 tahun. Jadi beliau sudah mau menyelesaikan tugasnya di sana selama 5 tahun. Ya, kita insya Allah bisa bergabung langsung. Mudah-mudahan doain aja dari para sahabat-sahabat semua, fans-fansnya supaya bisa bergabung bersama kita. Mungkin tadi saya meluruskan bahwa yang beredar di media bahwa Bang Ipul jual rumah itu memang itu kan faktanya. Tapi jual rumah itu hanya strategi politik. Sebagai seorang pengusaha, mindsetnya Bang Ipul kan otaknya kan jalan. Selain beliau sebagai seorang artis, beliau kan seorang pengusaha. Gimana caranya daripada rumah juga tidak berfungsi, beliau juga nggak tempatin, ya ini kan harus dijual. Berkolaborasilah dengan Mama Etty yang sudah seperti mamanya sendiri, bersahabat kita sudah lama. Kebetulan beliau juga advokat, sama-sama bareng dengan saya, dengan Bang Samsul. Tiap hari kita berjuang memikirkan bagaimana caranya nih, walaupun Bang Ipul ada di dalam, supaya karya-karyanya tetap jalan, terutama dalam bentuk saat ini adalah kafe, kedai. Ini adalah jawaban dari semua yang kemarin terjadi. Mungkin ada komunikasi yang tadi Mbak Irma sampaikan, salah paham, ini jawabannya. Dan sekarang ada manajemennya adalah Mbak Ipul. Nah inilah sekarang beliau ada di tengah-tengah kita, mungkin sedikit nanti sharing bagaimana tentang perjalanan Bang Ipul terkait masalah bisnisnya. Kalau dari sisi hukumnya insya Allah tahun ini kita kejar harus selesai, paling lambat tahun depan.